Enggak lah. Ya, Neng. Eh, dua kepala lagi. Ini, Pak, mau ngelantri. Teriak. Ya. Ya, Bang Nurul. Kok masih pakai kertas sih, Pak? Pakai aplikasi kasir dong. Emang aplikasi kasir bisa buat laundry? Bisa dong, Pak. Aplikasi kasir bisa buat banyak jenis usaha, termasuk usaha jasa. Wow. Cara pakainya gimana, Neng? Bapak tinggal masukin aja servis usaha Bapak sebagai produknya. Misalnya, cuci setrika Rp10.000 per kilo. Nama produknya cuci setrika. Nah, harga jualnya Rp10.000, Pak. Terus, misal hasil timbangannya desimal. Misalnya, cuciannya tuh 5,5 kilo. Katakanlah. Nah, gimana tuh? Nah, gampang, Pak. Misal, 5,5 di jumlah produk yang dipesan. Nah, harga jualnya otomatis akan mengikuti, Pak. Wah, keren juga. Terus, aplikasi kasir bisa apa lagi, Neng? Bisa apa aja dong, Pak. Misalnya, Bapak bisa kasih poin loyalitas buat pelanggan. Contoh, kalau pelanggan 10 kali nyuci, dia akan dapat free 1 kilo. Dan itu bisa Bapak atur sendiri sesuai kebutuhan, loh. Boleh tuh. Beuh, cakep. Terus apa lagi? Bapak juga bisa mencatat transaksi yang belum bayar di fitur kasbon. Selain itu, Bapak juga bisa kasih catatan tambahan di struk. Jadi, cucian pelanggan nggak bakal ketuker lagi, Pak. Nah, oh iya nih, Pak. Bapak juga bisa bayar pakai sistem pembayaran digital, pakai Kris bisa, transfer melalui virtual account juga bisa, dan e-wallet juga bisa, Pak. Wah, Masya Allah. Ternyata kasir banyak bisanya juga ya. Iya dong, Pak. Kalau pakai aplikasi kasir, usaha laundry Bapak bisa makin cuan. Ngomong, saya dapat apa nih, Pak? Bonusnya, kantor konsek aja ya. Nih.